capres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto ini sempat mengikuti gerakan tari para penari yang menyambutnya. Ya, dalam pertemuan ini, Sandi meminta masukan terkait dengan persoalan hukum serta kenotariatan yang menjadi keluhan masyarakat untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di hadapan ratusan advokat yang juga mendeklarasikan dukungannya ini, Sandiaga memaparkan berbagai program-program untuk solusi untuk meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Saya ingin bahwa debat ketiga ini memberikan kesempatan anggota masyarakat, profesi, asosiasi bisa menyampaikan aspirasinya yang selama ini tidak tersolusikan dari beberapa program yang sudah dijalankan, khususnya mengenai penciptaan lapangan kerja.